Halo Kofriend, di sini ada soal hasil pembulatan ke kilogram terdekat dari 9.875 gram adalah. Kita kerjakan bareng-bareng yuk Kofriend. Langkah pertama, kita rubah dulu satuan gram menjadi kilogram menggunakan tangga satuan berat. Setiap turun satu tangga dikali 10 dan setiap naik satu tangga dibagi 10. Dari gram ke kilogram naik ya Kofriend, kita hitung berapa naiknya. 1, 2, 3. Naik sebanyak 3 tangga, maka dibagi 1000. 9.875 dibagi 1000 sama dengan 9,875. Nah, di sini komanya bergerak ke arah kiri sebanyak jumlah 0 pada pembaginya. Pembaginya adalah 1000 Kofriend, di mana pada bilangan 1000 ada 3 0. Maka komanya bergerak ke arah kiri sebanyak 3 langkah, sehingga hasilnya 9,875, satuannya kilogram. Nah, setelah mendapatkan dalam satuan kilogram, kita bulatkan angka satuannya, yaitu 9. Caranya, jika angka sesudahnya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, di mana angka satuannya tetap dan angka setelahnya berubah menjadi 0 semua. Tetapi jika angka sesudahnya lebih atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas, di mana angka satuannya ditambah dengan 1 dan angka sesudahnya berubah menjadi 0 semua. Kita lihat angka setelah 9 adalah 8, di mana 8 lebih dari 5. Maka kita bulatkan ke atas ya Kofriend, di mana angka satuannya yaitu 9 ditambah dengan 1 sama dengan 10. Dan angka setelahnya berubah menjadi 0 semua. Maka jika dibulatkan menjadi 10,000 kg. Nah, di sini 0 yang di belakang koma yang jumlahnya ada 3 tidak memiliki arti Kofriend. Maka jika kita tidak menulisnya tidak merubah nilai bilangan. Jadi bisa ditulis 10 kg. Jadi, hasil pembulatan ke kilogram terdekat dari 9.875 gram adalah 10 kilogram. Nah, kita sudah mendapatkan jawabannya Kofriend. Bagaimana? Mudah bukan? Tetap semangat dan sampai jumpa di soal selanjutnya.